Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya dan juga sahabat setia ahli riwayat. Bertemu lagi dengan Mang Aer ya. Dan pada kesempatan kali ini Mang Aer akan menjelaskan tentang 10 pondok pesantren salafi dan juga modern yang berada di Kabupaten Cianjur. Kabupaten Cianjur adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Cianjur merupakan kota 1000 santri, 1 juta ulama. Tak heran, karena ketika sahabat berkunjung ke Cianjur dan melewati beberapa gang, Anda akan terpukau dengan banyaknya pondok, pesantren, dan yayasan. Bahkan setiap gang menuju perkampungan, sudah pasti akan Anda temukan pelang yang menjelaskan pondok pesantren. Kabupaten Cianjur itu sendiri diperkenalkan kepada dunia pada abad ke-16 oleh Raden Arya Wiratanu Dalem Cikundul, anak dari Raden Arya Wangsa Goparana. Dalem Cikundul, yakni seorang waliullah dari Cianjur utusan Syekh Syarif Hidayatullah Pangersa Sunan Gunung Jati Cirebon. Dan selanjutnya, banyak ulama yang terlahir di Cianjur ini dan membuka pondok pesantren. Oke, berikut. Ahli riwayat telah merangkum 10 pondok pesantren salafi terbaik dan beberapa yayasan pondok pesantren di Cianjur. Pondok Pesantren Darur Rahman Cilaku Babakan. Pondok Pesantren Darur Rahman berlokasi di Kampung Cilaku Babakan, Desa Sukasari, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat. Pondok Pesantren Darur Rahman didirikan pada tahun 1941 Masehi oleh Pangersa Guru Apih Kiai Haji Dailami dan Abuya Kiai Haji Taqiyuddin, seorang ulama keturunan dari Banten, yakni Syekh Maulana Mansuruddin Cikaduan. Pondok Pesantren Darur Rahman saat ini menjadi salah satu rekomendasi pondok pesantren di Cianjur atas kesalafiannya dan dikenal sebagai pesantren ahli ilmu fikih dan kajian kitab 12 fan yang langsung diajarkan kepada santri dan santriatnya oleh pengersa guru dari pondok pesantren ini, yakni Pengersa A'ajat selaku guru sepuh, Kiai Haji Baihaqi selaku duriah pengersa A'ah Kiai Haji Ardabili, dan Teh Wafa sebagai guru dari santriat putri, berikut beberapa guru khusus dan guru umum lainnya. Alhamdulillah, atas seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Mang Aer pun atau admin ahli riwayat adalah alumni dari pondok pesantren ini. Mohon doanya ya, semoga ilmu yang didapatkan bisa bermanfaat untuk masyarakat luas. Kita lanjut ke Pondok Pesantren Darur Rahman. Suasana berikut keindahan di pondok pesantren ini sangat indah dan sejuk, serta bangunan khas alami. Selain dibekali dengan ilmu agama, si santri pun bisa memilih antara ngaji khusus dan juga berfokus kepada ilmu agama dengan media salafi yang kental, atau ingin mondok sambil sekolah mendapatkan ijazah di pondok pesantren ini. Namun uniknya, di pondok pesantren ini, santri umum yang mondok bisa mendapatkan ijazah formal yang bisa diteruskan hingga perguruan tinggi internasional. Pondok Pesantren Darun Nidom Al-Istiqlal Jebrod Cianjur. Pondok Pesantren Darun Nidom didirikan oleh pengersa guru Kiai Haji Tantan dan Ustazah Elin sebagai ketua Fatayat NU Cabang Cianjur. Berlokasi di Kampung Jebrod samping pabrik kulit Cianjur dan merupakan pondok pesantren salafi klasik dengan media sarana kajian kitab kuning. Nama dari Al-Istiqlal. Al-Istiqlal itu adalah salah satu bentuk tafa'ul dari pengersa Kiai Haji Tantan berhubung beliau salah satu muhibin kepada sang guru yang berada di Cicantu, yakni Mama Cicantu dari pondok pesantren Al-Istiqlal. Hal yang menarik dari pesantren ini, jika santri yang tidak mampu dipersilahkan untuk mondok secara gratis dan dipertanggungjawab sepenuhnya oleh pengersa guru, asalkan santri tersebut memang sungguh-sungguh ingin mencari ilmu. Selain itu, santriat ketika akan dekat dengan hari raya akan diajarkan pula membuat kue, manisan, dan lain-lain sebagai bekal zohir yang bisa dimanfaatkan setelah menjadi alumni dan diamalkan jika ada bagian untuk berwirausaha. Adapun, Pak Kiai ini memiliki banyak domba yang diurus langsung oleh santri-santrinya dengan perawatan sesuai dengan ilmu agama
serta lahan sawah dan juga kebun sebagai media kasab. Hal yang menariknya, ketika domba itu terjual, untuk keuntungannya, Pak Kiai akan memberikan keuntungannya untuk membiayai santri yang mondok di sana. Jadi, yang membeli mendapatkan dua pahala sekaligus, yakni pahala kurban atau pahala akikoh, serta sudah dijariahkan untuk santri yang mondok di sana. Kiai Haji Tantan dikenal oleh masyarakat luas dengan ulama ahli hikam, dengan gaya bahasanya yang sangat indah dan menyentuh serta bijaksana. Tak heran, saat ini banyak santri laki-laki maupun santriat perempuan yang ingin mondok pesantren di pondok pesantren ini dengan menimba ilmu dari Pak Kiai supaya kelak bisa berguna bagi agama, nusa, dan bangsa. Pondok Pesantren Picung Gentur Warung Kondang. Pondok Pesantren Picung Gentur merupakan pondok pesantren sepuh dari Cianjur yang banyak sekali dihadiri ulama sepuh, ustadz beserta santri ketika acara pengajian mingguan atau syahriahan. Di pesantren ini, serta tidak diperbolehkan menggunakan media HP ketika saat mengaji ataupun akan mondok di pondok pesantren ini. Pondok pesantren ini, sahabat akan takjub dengan nuansa salaf yang sangat kental. Tidak diperbolehkan menggunakan HP, baik itu di luar maupun di dalam kobong, dan juga speaker pengeras suara. Di kampung Gentur ini sangat fanatik sekali dengan ilmu tasawuf, bentuk kehormatan kepada pengersa Mama Gentur. Adapun di pesantren Picung Gentur ini menerapkan ilmu tasawuf serta kajian kitab 12 fan dan harus warok. Kali ini, admin tak akan banyak membahas pesantren Picung dan hanya berbagi informasi saja. Jika sahabat yang ingin mondok dengan kekentalan ilmu tasawuf, pesantren Picung Gentur menjadi salah satu rekomendasi yang terbaik. Pondok Pesantren Gelar. Pondok Pesantren Gelar berada di Kabupaten Cianjur, dikenal banyak orang sebagai salah satu pondok pesantren tertua di Cianjur, Jawa Barat. Pasalnya, pondok pesantren ini berdiri sejak tahun 1932 Masehi, yang hingga saat ini masih berperan aktif membangun dan melayani umat. Dalam catatan sejarah, Kiai Haji Jain Abdul Somad, yang dikenal dalam sebutan Mama Gelar, dikenal sangat santun dalam menyampaikan dakwah maupun pengajian di berbagai daerah. Mama Gelar lahir dari ayah bernama Kiai Haji Subandi bin Eyang Husein bin Eyang Johar Kadupandak dan ibu Umi Hajah Asia bin Uyut Fatimah bin Eyang Arnas bin Nyimas Karanggang bin Arya Wiratanu dalam Cikundul. Menurut garis keturunan Mama Gelar, masih ada pertalian darah dari keturunan bupati pertama Cianjur, yakni Pangersa Eyang dalam Cikundul. Jasanya dalam menyebarkan ajaran agama Islam hingga kini masih bisa terlihat dari sebaran majelis taklim yang masih aktif dilaksanakan di berbagai daerah Jawa Barat, serta pesantren Gelar yang masih berdiri kokoh di kawasan Kecamatan Cibabar. Seperti yang diungkapkan, pondok pesantren sangat berperan penting untuk mempersatukan umat dalam membangun bangsa ini. Pesantren juga berperan dalam mempersatukan umat yang bersatu membangun bangsa dan agama, dalam memperkokoh persatuan dan kesatuan, memerangi kemiskinan dan kelemahan, ujar dari Pangersa Aang Gelar. Beliau menjelaskan, pesantren juga berperan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai keislaman untuk hidup berdampingan dengan seluruh komponen lainnya. Menurutnya pula, ulama, santri dan pondok pesantren memiliki peran yang sangat penting untuk bisa melayani umat. Tanpa bimbingan dari para ulama, tanpa adanya santri yang menjadi contoh, umat Islam dapat kehilangan arah atau bahkan hanya menjadi buih lautan, terangnya dari Pangersa Aang Gelar. Sebagaimana ada sebuah nasihat, tidak ada kemenangan tanpa kekuatan, tidak ada kekuatan tanpa persatuan, tidak ada persatuan tanpa adanya kesatuan, dan tidak ada kesatuan tanpa adanya ikatan tali silaturahim. Maka dari itu, kalau kita mau menang berarti kita harus ada kekuatan yang besar,
ketika kita punya kekuatan yang besar, berarti kita harus mengadakan persatuan. Dari persatuan inilah kita harus membuat wadah yang disebut kesatuan. Maka dari itu, kesatuan itu membentuk kekuatan yang akan datang kemenangan dengan ikatan yang paling kuat, yaitu ikatan tali silaturahim. Semoga kita semua, terutama agama dan bangsa yang kita cintai, dapat menang dalam segala hal, terutama secara pribadi kita juga harus menang dalam melawan hawa nafsu. Itu adalah perkataan yang diucapkan oleh Aang Gelar, salah satu duriah dari Pangersa Mama Gelar. Setiap pesantren dipandang sebagai samudra ilmu. Hal tersebut berarti pesantren adalah tempat di mana para santri mempelajari ilmu agama yang dibimbing oleh para pengasuh pondok pesantren. Dan beliau lebih menjelaskan, disinilah peran penting pondok pesantren, ulama dan para santri untuk ikut mendorong bangsa dalam membangun umat sehingga menjadi umat yang maju dan berakhlakul karimah. Akhlak berperan besar dalam menentukan kriteria iman seseorang. Karena itu, Islam melarang etika berpikir, berbicara dan melarang sesuai tuntunan agama. Semuanya bermuara pada akhlak yang mulia. Pungkas dari Pangersa Aang Gelar selaku duriah dari Pangersa Mama Gelar. Pondok Pesantren Kandang Sapi Cianjur. Pondok Pesantren Kandang Sapi Cianjur yakni didirikan oleh Pangersa Kiai Haji Opo Mustofa, akrab disapa dengan Mama Kandang Sapi. Beliau adalah sosok yang sederhana. Adanya beliau seperti magnet kehidupan, santun kepada semua kalangan usia, baik sudah sepuh ataupun masih muda. Tokoh penyebar Islam kelahiran Garut tahun 1848 Masehi ini pernah berguru di Balerante, Cirebon, satu pondok pesantren bersama Presiden Republik Indonesia pertama, yakni Baginda Insinyur Soekarno. Tak heran jika Mama Kandang Sapi begitu akrab dengan lingkungan istana saat itu, karena sering dipanggil Bung Karno. Mama Kandang Sapi membantu perjuangan dengan doa bersama sebelum peperangan. Presiden Insinyur Soekarno sangat percaya doa yang dipanjatkan Mama Kandang Sapi makbul dalam setiap membekali perjuangan beliau ketika akan berperang melawan penjajah. Pondok Pesantren Kaligrafi Hibatus Sadiyah Nagrak. Pondok Pesantren Hibatus Sadiyah Nagrak ini didirikan oleh Pangersa Guru Kiai Haji Cepi, seorang ulama Cianjur dan dikenal sebagai ahli kaligrafi, dan membuka ijazah kaligrafi jika yang berminat untuk memperhalus tulisan. Pondok Pesantren 12 Van Hibatus Sadiyah merupakan salah satu pondok pesantren yang ada di Kabupaten Cianjur. Adapun belajar mengajar di pondok pesantren ini menggunakan kurikulum yang berlaku ditambah dengan ilmu agama. Ada juga kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler sekolah untuk santri seperti ilmu bela diri, karate, futsal, grup belajar, dan penulisan kaligrafi. Pondok Pesantren 12 Van Hibatus Sadiyah memiliki staf pengajar ustad, ustazah, serta guru yang kompeten pada bidang pembelajarannya masing-masing, sehingga berkualitas dan menjadi salah satu pondok pesantren terbaik di Kabupaten Cianjur. Tersedia juga berbagai fasilitas seperti ruang kelas yang nyaman, asrama yang nyaman, laboratorium, praktikum, perpustakaan, lapangan olahraga, kantin masjid, dan lain-lain. Pondok Pesantren Al-Mutmainnah Bojong Herang Cianjur. Pondok Pesantren Al-Mutmainnah pertama kali didirikan oleh Kiai Haji Raden Marzuki pada cucunya pada tahun 1960 Masehi, kala eyangnya itu sedang terdapat. Pondok Pesantren Bojong Herang itu dibuat tahun 1889 Masehi oleh Kiai Haji Raden Rofi Udin. Awal mulanya cuma gedung masjid kecil berdimensi 5 meter kali 6 meter saja, serta asrama santri pun pondok seukuran masjid itu. Santrinya berawal dari semua ceruk Cianjur. Semacam pada umumnya pondok pesantren Salafiyah, para santrinya berlatih dari buku kuning melingkupi pelajaran ilmu tauhid, fikih, tafsir, akhlak,
tasawuf, ilmu alat, serta bahasa Arab. Sepet ninggal Kiai Haji Raden Raufi Udin tahun 1918, penjaga pondok pesantren Bojong Herang dilanjutkan oleh Mama Kiai Haji Raden Marzuki ini. Di tangannya, pondok pesantren ini bertumbuh sangat cepat. Para santrinya imbuh banyak. Mereka tiba dari bermacam kabupaten lain semacam Sukabumi, Bogor, serta Bandung dan daerah yang lain. Masjid serta pondoknya pun diperluas, dicocokkan dengan keinginan para santri-santrinya itu. Pesantren ini mempunyai dua sistem pengajaran, ialah sistem sorogan dan kerap diucap sistem perseorangan, serta sistem bandongan atau wetonan yang kerap diucap beramai-ramai. Lewat sistem sorogan ini, tiap anak didik menemukan peluang buat berlatih dengan cara langsung kepada kiainya ataupun lurah santrinya yang dipercayakan oleh pangersa akang. Keistimewaan dari pondok pesantren Bojong Herang ini, para santri didorong buat berlatih di sekolah biasa, tidak hanya berakhir membaca, mereka pun wajib mempunyai ijazah sekolah biasa. Sepulangnya sekolah, kemudian para santri itu membaca sebaliknya kala mereka berpelajaran ataupun melaksanakan kewajiban sekolah. Para santri dibebaskan membaca. Pondok pesantren Al-Mutmainah ini terdiri dari dua asrama. Satu asrama putra terdiri dari tiga bagian, Darul Qodim, Darul Jadi, dan Darus Salafi. Yang kedua asrama putri yaitu Atikoh dan juga Jadidah. Pondok pesantren Miftahul Huda Al-Musri. Pondok pesantren Al-Musri didirikan oleh almarhum Kiai Haji Ahmad Faqih pada tahun 1947, sebelumnya dengan nama Miftahul Huda Cianjur. Namun pada tahun 1974 Masehi, barulah berganti nama menjadi Al-Musri. Pada awalnya, perintisan pondok pesantren Al-Musri hanya memiliki satu bangunan yang terdiri dari 10 pondok santri. Itu pun berdiri di lahan yang ada di pinggir selokan irigasi dan di atas ladang ilalang. Tetapi seiring bertambahnya zaman dan berputarnya waktu, santri yang belajar di pesantren hingga sekarang Al-Musri sudah memiliki lahan seluas 40.000 meter persegi dan memiliki bangunan pondok masjid 10.000 meter persegi. Santri yang belajar di sini pun sudah lebih dari 2.000 orang, terdiri dari santri putra dan juga santri putri. Santri yang saat ini belajar di pondok pesantren Al-Musri berasal dari berbagai daerah di Indonesia, mulai dari Nangro Aceh Darussalam, Pulau Jawa, hingga Kalimantan. Alumninya pun terhitung ada lebih 5.000 orang yang sudah tersebar di berbagai wilayah. Ada pula sebagian yang sudah membuka cabang atau pondok pesantren lagi di tempat tinggalnya sekarang. Bahkan yang dimukimkan di pedalaman Pulau Kalimantan untuk membantu penduduk Dayak dalam belajar ilmu agama. Selain belajar kitab kuning dan ilmu fikih, di pesantren ini pun diajarkan pula falak dan juga bahasa Inggris yang dijadwalkan setiap minggunya. Di pesantren ini pun sudah mampu menyelenggarakan kejar paket untuk para santrinya yang ingin memiliki ijazah kesetaraan. Pesantren Al-Musri ini juga menggunakan metode pembelajaran dengan hanya memerlukan 6 bulan saja membereskan seluruh tingkatan. Pondok Pesantren At-Tafsiri Cipoek. Pondok Pesantren Nurul Huda At-Tafsiri adalah sebuah pondok pesantren yang didirikan oleh Kiai Haji Ilyas Tafsiri atau Mama Cipoek pada tahun 1975 yang berada di Kampung Neglasari Cipoek, Desa Campaka Warna, Kecamatan Campaka Mulia, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat, Negara Indonesia. Beliau mendirikan pesantren untuk menyebarluaskan ajaran Islam Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Pondok Pesantren At-Tafsiri merupakan salah satu pondok pesantren modern salafi dengan nuansa modern dan berkelas yang mengutamakan adab sopan santun dan ilmu agama yang lekat sebagai media sarana syiar untuk santri, generasi penerus ulama, masa depan dengan potensi mengikuti zaman. Adapun pembelajaran di pondok pesantren ini meliputi kajian kitab kuning, baca tulis Al-Quran, tahfidul Quran, talaran dan juga lain-lain.
Demikianlah 10 pondok pesantren Salafi dan juga beberapa yayasan yang berada di Cianjur. Semoga Anda yang menonton dan sedang mencari sarana media ilmu untuk mondok dan mencari ilmu, admin sangat mendoakan. Mudah-mudahan berkah, manfaat ilmunya. Sesuaikanlah ketika Anda akan mondok dengan karakter Anda, supaya kelak ketika sahabat mondok bisa menikmatinya dan hasil ilmunya. Hanya ini saja yang bisa Mang AR bahas dan sampaikan. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wabil taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.